Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak sih yang kesel ketika lihat YouTube? Terus ada kayak arti-artinya kayak gini, subtitle kayak gini. Itu kalau misalkan nggak tepat banget, itu bisa nutupi tampilan dari video YouTube yang lagi kita tonton ya teman-teman. Saya tuh pertama kali kaget juga ya. Kok ada tulisan gini sih? Kok ada subtitle? Atau ada arti-artinya kayak gini, padahal kita dengerin suaranya aja kita udah ngerti gitu loh, kenapa harus pakai dikasih kayak gini-gini. Beberapa kali saya lihat YouTube kayak gitu terus. Nah, paling nggak nyaman itu ketika dia nutup-nutupin bagian-bagian yang harusnya jadi hal penting. Nah, kayak gini-gini kan mengganggu banget. Nah, ternyata caranya tuh mudah banget teman-teman. Ternyata caranya tuh tinggal gini aja loh. Ini kalian klik, ada CC kan, ini ada CC. Nah, ketika CC ini warnanya jadi putih kayak gini, ini tuh artinya kalian mengaktifkan subtitle ini atau mengizinkan YouTube untuk memberikan kalian tulisan kayak gini. Jadi kalau kalian mau ini hilang, tinggal diklik aja nih CC-nya. Nah, dia jadi hitam kan, nggak putih kayak tadi. Otomatis nih hilang teman-teman. Hilang teman-teman, tidak ada lagi tulisan, subtitle atau arti di video YouTube kita. Itu aja deh. Semoga informasi yang saya share ini bermanfaat dan nggak kesel lagi ketika lihat YouTube. Alhamdulillah saya dapat solusi. Saya bisa berbagi sedikit ilmu yang saya tahu. Semoga ini juga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.